sore ngaturkeun nuhun karena segala rupi program Bapak Bupati Cianjur binararaga BHS Manjur utamina pelayanan-pelayanan dalam pelayanan pembuatan KTP akte kelahiran sunatan massal bantuan-bantuan dari dinas lainnya SIM kuring ngaturkeun nuhun pisan. Oke, mudah-mudahan karaos manfaatna ku warga masyarakat Desa Sukawangi. Pencapaian akselerasi pembangunan melalui Cianjur Ngawun Lembur bersama Herman Sherman, PLT Bupati Cianjur dekatkan pelayanan untuk warga Desa Sukawangi Kecamatan Warung Kondang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019. BHS Manjur atau bersama Herman Sherman membangun Cianjur diharapkan mampu meningkatkan roda pembangunan ekonomi warga desa. Sarajumna oge dina acara ieu teh saya sanes tujuan maksad jeung kuring ahiji hoyong silaturahmi antara jajaran pemerintah sareng jajaran Desa Sukawangi. Ulah aya batas antara pemerintah sareng pemerintah desa. Ulah aya batas. Teu ngahiji kita bersatu. Oke, nu kadua, insyaallah bade memberikan pelayanan supados Bapak Ibu dina ngadamel pelayanan-pelayanan KTP dan sebagainya terkedah kasih ajur. BHS Manjur atau bersama Herman Sherman membangun Cianjur tersebut diharapkan mampu mendongkrak roda pembangunan warga desa. Kunjungan kerja PLT Bupati diakhiri dengan pelantikan DKM BKPRMI juga Ikatan Remaja Masjid. ADART DKM BKPRMI dan Remaja Masjid. Saya menyuguhkan Andi Ahwat sebagai pengurus BKPRMI Desa Sukawangi, DKM dan Remaja Masjid At-Tahriyah masa bakti 2019-2020. Dengan harapan Andi Ahwat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.